Jadi operasi Pertahanan Pantai ini kita lakukan tentunya untuk mengasah kemampuan dari Angkatan Laut, terutama Korona 3, kemampuan mereka untuk melaksanakan operasi Pertahanan Pantai. Ini pun bagian dari kesiapan kita untuk melaksanakan latihan Armada Jaya yang sebentar lagi bulan Juni, kemudian disambung bulan Juli-Agustus kita akan melaksanakan latihan gabungan TNI. Ini semua akan kita lakukan. Nah, kita prepare atau persiapan dari awal untuk melaksanakan ini. Kita melaksanakan operasi Pertahanan Pantai ini melibatkan 356 prajurit Jalasena dari Angkatan Laut. Mereka terdiri dari KRI, tadi KRI Teluk Undama, KRI Gulama, KRI Albacora, dan KRI Layaran. Mereka bergerak dari Katapok menuju Selat Sili, mereka latihan di sana. Laut Pasifik, mereka masuk di sini untuk mempertahankan wilayah kita.